Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Di hadapan ratusan anggota DPR RI dan MPR, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan penyerahan tongkat estafet kepemimpinan ke Prabowo Subianto. Pernyataan penyerahan tongkat estafet kepemimpinan itu diungkapkan Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI terakhir yang diikutinya pada Jumat 16 Agustus. Jokowi mengucapkan selamat datang kepada Prabowo Subianto yang tahun depan akan memimpin sidang tahunan MPR RI pada 17 Agustus 2025. Jokowi pun meminta izin kepada DPR dan MPR RI untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang. Jokowi juga meminta izin untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari daerah terluar dan dari desa serta pusat-pusat kota kepada Prabowo Subianto. Jokowi pun berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Prabowo Subianto dan pemerintahan periode mendatang.